Selamat siang semuanya, jumpa lagi bersama Ini Yogyakarta. Pemantauan visual Merapi hari ini, saya tidak mendapatkan visual secara jelas. Tapi kali ini saya mendapatkan visual, ini dapat video dari Pak Suryono, Kominfo Sleman. Hari ini tanggal 8 April, ya, terjadi awan panas guguran. Ini terjadi sekitar pukul 10.30 ya, atau 10.31. Ini sesuai rilis dari BPPTKG melalui akun Twitternya. Terjadi dua kali awan panas guguran. Tanggal 8 April pukul 10.31 waktu Indonesia Barat, tercatat di seismogram dengan amplitudo 36 mm dan durasi 106 detik. Jarak luncur kurang lebih 1000 meter ke arah barat daya. Untuk video ini saya dapatkan dari Pak Suryono, Kominfo Sleman. Untuk rilisnya saya mendapatkan dari BPPTKG Yogyakarta melalui akun Twitternya. Itu yang keroaan kemarin, Pak. Sumbernya ya, di situ terus, Pak. Ya, keroaan ini. Dan materialnya itu. Keluar asap ya, yang itu yang kita cerita tadi, yang ada rongga-rongga itu ya. Iya, semacam yaitu keroaan atau ya, keroaannya lumayan gede itu. Itu yang material nempel di dinding lama itu ya, Pak ya. Dinding lama ya. Dan material yang 2021 ini dari kubah lava itu istilahnya ngelupas ya. Iya. Istilahnya pas jadi guguran itu ya. Dan kubah lava ini sekarang mencapai volumenya ya, sekarang sudah 1.060.000 meter kubik. Sudah lumayan tambah besar juga ini ya, teman-teman. Ya, harapannya untuk Merapi kali ini tetap selalu mandali ya. Jadi guguran itu selalu kecil-kecil itu aja, karena dengan material kubah lava yang sudah mencapai 1.060.000 meter kubik ini, ya jangan sampai terjadi guguran besar. Kalau nanti terjadi guguran besar ya pasti akan menciptakan awan panas guguran yang besar, dan itu nanti bisa bergulung-gulung semacam wedus gembel seperti itu ya. Untuk guguran ya yang terbesar itu baru tanggal 27 Januari kemarin, terus disusul tanggal 27 Maret kemarin juga terjadi secara rentetan ya awan panas guguran. Oke teman-teman, harapannya selalu mandaliem, aman terkendali, adem ayem, dan Merapi tetap selalu indah untuk dinikmati, dipandang, dikunjungi. Dan kalian jangan lupa ya untuk selalu berwisata ya, berwisata di wilayah Kaliurang ini sangat asik sekali, apalagi kalau wisata pagi sambil menikmati
pemandangan visual Merapi kalau pas cerah itu rame ya di sini ya, banyak sekali yang menonton visual pagi, banyak yang menonton juga waktu visual malam, mengabadikan lewat video maupun foto. Untuk lokasi pemantauan itu, kalau kalian mau nonton atau mau datang atau mau ikut mencari konten ya, foto atau video, itu bisa langsung datang ke Gor Kalurang maupun ke Gardu Pandang Kalurang. Untuk Gardu Pandang Kalurang itu jaraknya 6 km dari puncak Merapi. Gor Kalurang itu jaraknya sekitar 7 km dari puncak Merapi. Atau kalian juga bisa datang ke lapangan Boyong. Ya, itu untuk pemantauan visual yang berada di wilayah Kalurang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Dan doakan channel ini selalu berkembang. Dan semangat untuk selalu berkarya memantau visual Merapi untuk saat ini. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.